Everton berhasil mengalahkan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Bermain di markas sendiri di Stadion Goodison Park, Sabtu 4 Februari malam waktu Indonesia Barat, The Toffees menang tipis dengan skor 1-0. Satu gol yang lebih dari cukup untuk membuat ribuan fans bersorak. Satu gol yang membuat ribuan supporter Everton menaruh kepercayaan tinggi kepada pelatih baru mereka, Sean Dyche, mantan pelatih Burnley yang baru saja menggantikan Frank Lampard. Itu merupakan laga perdana bagi juru taktik berusia 51 tahun itu memimpin Everton. Sebuah laga yang jelas tidak mudah. Satu-satunya gol Everton datang di menit 60 melalui skema sepak pojok. James Tarkowski berlari menghampiri umpan McNeil dan berhasil membobol gawang Aaron Ramsdale dengan sundulannya. Kemenangan Everton ini sekaligus memutus tren tak terkalahkan tim besutan Mikel Arteta di Liga Inggris. The Gunners terakhir kali menelan kekalahan saat melawan Manchester United dengan skor 1-3. Itu terjadi pada 4 September tahun lalu. Arsenal sebelum ini tak terkalahkan dalam 13 pertandingan. Dengan kemenangan tersebut, Everton berhasil menambah 3 poin. Namun The Toffees masih berada di zona degradasi, menempati peringkat ke-18 dengan 18 poin. Sementara itu, Arsenal masih tetap di puncak klasemen dengan 50 poin.